Pemirsa, gara-gara ketagihan judi burung, seorang pria di Surabaya, Jawa Timur nekat mencuri handphone tetangganya. Pelaku mengambil handphone saat tetangga tertidur. Aksi pencurian ini terekam kamera CCTV. Dari rekaman kamera CCTV ini, seorang pria mengendap-endap ruang tamu tetangga yang sedang tertidur di kawasan Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Pria ini dengan cepat mengambil HP yang tergeletak di samping pemiliknya. Pelaku langsung kabur dan masuk rumahnya yang tepat di samping rumah korban pencurian. Pelaku pencurian ditangkap polisi setelah korban menyerahkan rekaman kamera CCTV. Pria ini nekat mencuri karena terbiasa main judi. Main judi. Judi di mana? Di pelosok, di Merpati. Belum Merpati. Sudah lama kecanduan judi, Pak? Judi apa, Pak? Burung Merpati. Sudah lihat, benar, dan jelas bahwa juga korban tahu dengan pelaku ini. Ya, korban tahu dengan pelaku ini. Makanya kita perdalam sampai hingga kita melakukan penangkapan terhadap pelaku. Tersangka pencuri HP tetangga terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan.